Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin tutorial makeupan pakai lipstik Arab ini. Jadi satu lipstik ini mau tak pakai buat eyeshadow, blush on sama lipstik hasil seperti apa. Aku belum pakai apa-apa. Nanti kita coba dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya, biar kalian dapet tips-tips manfaat dari aku. Pertama aku pakai pelembab dulu karena muka aku lagi jerawatan, jadi aku pakai pelembab aloe vera gel dari Hairboys. Nah sekarang waktunya nyoba pakai lipstick ini untuk eyeshadow ya, jadi atau enggak. Warnanya keluar. Diceper. Sekarang buat blush on. Sekarang coba pakai cake ya. Biar warnanya berubah dulu. Nah, nanti aku pakai eyelashes dulu. Nah, kayak gini hasilnya. Jadi, lipsticknya blush on sama eyeshadownya setelah aku pasang bulu mata palsu sama eyeliner sedikit, hasilnya seperti ini. Dia ngepink walaupun ada sebagian gak ke cover karena bibirku gelap, tapi kelihatannya masih oke-oke aja. Cuman pakai ini aja, jadi kamu gak perlu tambah blush on, gak perlu kamu beli blush on, lipstick, dan eyeshadow. Cukup pakai ini aja, itu udah cukup. Nah sekian ya untuk hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen biar aku terus semangat bikin video untuk kalian. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.